Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sahabat cendekia muda rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah menjelaskan tujuan utama diutusnya beliau sebagai seorang rasul adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seolah-olah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kaitan dengan akhlak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul juga menyampaikan ad-dinu husnul khuluq. Yang namanya agama itu adalah akhlak yang baik. Sehingga begitu pentingnya akhlak dalam Islam, seakan-akan tidak ada ajaran agama kecuali kaitan dengan bab akhlak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak, dan ini sempat kita bahas waktu itu, al-islamu akhlaqon, Islam itu merupakan sumber akhlak. Ketika kita berbicara tentang akhlak, bukan hanya berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita sebagai makhluk dengan sesama makhluk yang lain, termasuk juga adalah kaitan dengan bagaimana hubungan antara kita dengan sesama manusia. Ketika berbicara dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji, maka tidak akan bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai akhlak. Sehingga setiap rukun Islam yang ada, dari yang lima itu, harus berdampak positif pada perubahan perilaku dan gaya hidup seorang muslim. Sehingga pada kesempatan kali ini, sedikit kita akan bahas tentang bagaimana kaitan dengan prinsip-prinsip akhlak dikaitkan dengan rukun Islam. Atau apa sih hubungannya antara rukun Islam yang lima dengan prinsip-prinsip akhlak Islami? Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan hanya sebagai formalitas saja mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Betul, ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, secara formal dia akan menjadi seorang muslim. Tetapi lebih dari itu semuanya, bahwa ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, di situ bukti keyakinan, bukti kejujuran, dan bukti keikhlasan dalam menerima ajaran Islam itu sendiri. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dzalik." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat dalam keadaan la ilaha illallah tersebut. Komitmen dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, maka kata Rasulullah, "Illa dakhalal jannah." Kecuali dia akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain, "Wa man laqiyallahu 'azza wa jalla bihima." Siapa saja yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memegang komitmen dua kalimat syahadat tersebut, ghairu syakin, tanpa ada keraguan-raguan, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang syahadatain ini, di antara prinsip akhlak yang bisa kita ambil adalah bagaimana menuntut kita untuk jujur dan menuntut kita untuk ikhlas. Dengan kejujuran dan keikhlasan inilah akan mengantarkan berbagai macam aktivitas kebaikan buat kita semuanya. Sehingga kata Rasulullah SAW, ketika berbicara tentang kejujuran, as-sidqu tumaninatun, yang namanya kejujuran akan membuat kita tenang. Kata Rasul, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena yang namanya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjalankan ibadah sholat.
Dan dampak ataupun prinsip akhlak yang bisa kita ambil adalah dengan sholat yang kita lakukan bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Kaitannya dengan apa? Kaitan dengan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat ini akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, "Innama ataqabbalu sholata." Allah itu akan menerima sholat seseorang, "Mimman tawadhu'a biha li'adzamati." Bagi orang-orang atau orang yang tawadhu karena keagunganku. "Walam yastatil 'ala khalqi." Dan dia tidak sombong kepada makhlukku. "Walam yabit musirran 'ala ma'siyati." Kemudian dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan. "Wa qata'an nahar fi dzikri." Dan menghabiskan siangnya untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Warahimal miskin, dan dia selalu menyantuni orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil. Wal armilah, dan para janda. Warahimal musaba, dan menyantuni orang-orang yang terkena musibah. Kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata sholat yang kita lakukan dampaknya adalah bisa menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Makanya dampaknya adalah sangat besar ketika kita menjalankan ibadah sholat. Dan tentu masih banyak prinsip akhlak lain kaitan dengan sholat ini, di samping mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesuatu hal yang dibolehkan saja di luar sholat, tetapi ketika sholat tidak dibolehkan, kita tidak berani melakukan itu. Apalagi sesuatu hal yang haram, tentu kita akan sangat mudah untuk menjauhinya. Yang ketiga adalah dengan kita mengeluarkan zakat. Maka mengeluarkan zakat ini di antara prinsip akhlak yang bisa kita ambil adalah dengan menghilangkan penyakit pelit dan mengembangkan semangat solidaritas. Kata Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, "Khud min amwalihim sodakotan." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sodakoh di sini maknanya adalah zakat. Ya. Tutohhiruhum. Yang mana dengan zakat yang diambil tersebut, ketika orang mengeluarkan zakat atau zakatnya diambil oleh amil zakat, maka dengan zakat itu kamu akan membersihkan. Watuzakihim, dan mensucikan mereka. Wasolli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Inna sholata kasakanul lahum. Karena sesungguhnya doa-doa kalian, inna sholata kasakanul lahum, karena doa kamu itu akan menjadi ketentraman buat mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kaitan dengan tadi disebutkan khud min amwalihim sadaqah. Sadaqah ini maknanya adalah zakat. Tetapi ternyata sadaqah ini juga maknanya bisa lebih luas daripada itu. Makanya Rasulullah SAW memperluas pemahaman sadaqah ini bukan hanya mengeluarkan harta. Tapi kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita tersenyum ke saudaramu, kita itu adalah termasuk sadaqah. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, termasuk sadaqah. Ada orang tersesat, kita tunjukkan jalannya. Ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Wa irsyaduka rajul fi ardiddal apa fi ardiddalali laka sadaqah. Membimbing seorang di tempat tersesat adalah sadaqah. Kemudian ada duri di pinggir jalan, wa imatatul adza anit tariqi sadaqah. Membuang duri dari jalan itu pun termasuk sadaqah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka sesungguhnya dengan zakat yang kita keluarkan akan menumbuhkan sifat solidaritas sesama itu. Kita akan selalu mengingat orang lain. Kenapa? Karena dengan zakat inilah, maka sesungguhnya tadi dikembalikan tadi, menghilangkan penyakit pelit dan mengembangkan semangat solidaritas. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan ibadah saum atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dapat mengendalikan diri dari syahwat atau kecenderungan negatif. Seseorang ketika menjalankan ibadah saum, sesuatu hal yang dibolehkan di siang hari selain di bulan Ramadan, makan, minum, dan lain sebagainya, dia bisa cegah, dia bisa tahan. Tentu ketika dia selesai menjalankan ibadah saum, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Artinya dia bisa mengendalikan diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Makanya kata Rasul, "Man lam yada qaula zur," barang siapa yang tidak bisa meninggalkan persaksian palsu, "wal amali bihi," dan tidak meninggalkan perbuatan karena persaksian palsu itu, "falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak punya kepentingan apapun ketika meninggalkan makan dan minumnya tersebut.
Bahkan dalam hadis lain, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Makan dan apa puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafas. Tetapi sesungguhnya ibadah puasa itu adalah meninggalkan ucapan sia-sia dan kata-kata kotor. Fa idza sabaka ahadun. Dan kalau ada orang yang mencacimu, au jahil alaika, atau orang berbuat jahil kepadamu, fakul, katakan, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwa dari inilah, dari saum inilah, kita bisa mengendalikan diri kita. Dengan apa? Dengan kita bisa menjauhin hal-hal yang halal ketika bulan Ramadan. Makan, minum boleh, tapi di siang hari kita tidak berani makan dan minum. Maka tentu sesuatu hal yang diharamkan, kita akan lebih mudah untuk meninggalkan itu. Yang kelima, yang terakhir kaitan dengan rukun Islam ini adalah ibadah haji ke tanah suci. Yaitu membentuk sikap totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bukan hanya rihlah ruhiyah, bukan hanya jalan-jalan kaitan dengan ruhiyah saja, tapi lebih jauh dari itu adalah sesungguhnya ibadah haji itu bagaimana membentuk sikap totalitas kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashrum ma'lumat. Bulan haji adalah bulan yang telah dimaklumi, bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh rufas, tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa pelaksanaan ibadah haji tersebut. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah puncak daripada rukun Islam. Kalau ibadah salat ibadah fisik, ibadah zakat adalah ibadah harta, tapi kalau ibadah haji, ibadah fisik iya, ibadah harta juga iya. Sehingga kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan paparan ringkas tentang sebagian ibadah populer dalam Islam dan dikenal dengan arkanul Islam, rukun Islam. Jelas kiranya sejauh mana kuatnya hubungan antara agama dengan akhlak ini. Ibadah yang berbeda inti dan tampilan, namun ia bertemu pada satu tujuan yang sama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Salat, puasa, zakat, termasuk juga ibadah haji dan ketaatan lainnya adalah ajaran Islam yang merupakan tangga untuk menuju kesempurnaan yang ideal. Dengan kita menjalankan itu semuanya, maka kita akan mencapai derajat kaitan dengan ketakwaan itu. Sahabat yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kelemahan akhlak itu pun merupakan bukti kelemahan keimanan seseorang. Makanya ketika berbicara tentang kejujuran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang jujur. Kejujuran akan muncul ketika keimanan itu ada, dan jujur adalah bagian daripada akhlak itu sendiri. Dan ketika berbicara tentang kejujuran, ingat rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kata Rasul dalam sebuah hadis, al haya'u wal imanu quruna'u. Yang namanya rasa malu dan keimanan saling keterkaitan satu dengan yang lain. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Jika salah satu hilang, maka hilang pula yang lain. Orang tidak punya malu karena tidak ada keimanan. Ketika iman tidak ada, maka tidak ada malu. Tapi ketika iman dan malu itu ada, berarti dua-duanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan ketika berbicara tentang akhlak, kata Rasulullah, la yu'min wallahi la yu'min. Rasul diulang-ulang sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaru biwa'iqihi. Orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Artinya ibadah yang kita lakukan, maka harusnya mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, kita memiliki akhlak yang baik. Sebagai penutup, sebuah hadis dari Rasulullah SAW, betapa pentingnya ibadah yang kita lakukan kaitan dengan bab akhlak. Diceritakan kepada Rasul seorang wanita, dia ahli sholat, dia juga banyak saum, dia juga banyak bersedekah, tetapi dia selalu menyakiti tetangga dengan lisannya. Tetangganya tidak selamat dari lisannya. Kata Rasul, hiya finnar, dia termasuk ahli neraka. Kemudian ketika diceritakan tentang seseorang, sholatnya tidak sebanyak dengan yang pertama. Mungkin yang wajib, tapi tetap dia optimalkan. Sunnah tidak sebanyak yang pertama. Ibadah saum juga sama. Tetapi wa annaha tatasoddaq. Tapi dia selalu bersodakoh. Sodakoh dengan apa? Dia bersedekah dengan sepotong keju. Ya. Kata beliau kemudian, wala tu dijironaha, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Artinya, sodakoh tidak sebanyak dengan yang pertama.
Saum sunnah tidak sebanyak yang pertama. Sholat sunnah tidak sebanyak yang pertama. Tapi ternyata dia tidak menyakiti tetangganya, kata Rasul, hiya fil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Makanya sahabat cendikam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata rukun Islam sangat kuat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip akhlak. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain pun, maka akan ada dampak akhlak yang baik. Sehingga seorang muslim yang baik, maka akhlaknya pun baik. Dia rajin ke masjid melaksanakan sholat wajib, kemudian juga dijalankan dengan sholat sunnah, dia membayar zakat, dia melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan saum, tentu dia pun akan berdampak baik pada perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan dan ujung-ujungnya kita memiliki akhlak yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.